Okey. Untuk What Up Bro minggu ni, saya mulakan dengan saya merasa sambal ikan bilis ni pedas, sedap. Inilah yang dihasilkan oleh seorang bro yang saya nak tunjukkan kepada anda. Sebab dalam tempoh PKP dulu, ramai yang melahirkan individu-individu ataupun bro-bro yang kreatif. Antaranya, sebelah saya ni, Bro Syafiq kalau anda kenal. Bro yang kalau buat Instagram live ataupun apa-apa di media dalam talian, dia akan senyum je masak. Kenapa dia senyum? Kita tanya terus kepada Bro Syafiq. Apa khabar, Bro? Terima kasih kerana bersama saya dalam segmen Borak Berbro hari ini. Soalan pertama saya, sebab saya tengok video Syafiq ni semuanya senyum je walaupun masak. Itukah, adakah resepi yang dapat menghasilkan sambal yang cukup sedap? Senyum bagi saya, senyum tu sedekah. Dan bila kita masak dengan senyum, mood kita baik dan mood kita orang kata apa, relax. Dan secara tak langsung, makanan yang kita masak tu insyaAllah sedap. Macam saya kata tadi, waktu PKP, Syafiq dah mula popular untuk dikenali sebagai tukang masak yang cukup dengan sifat senyumnya. Tapi difahamkan, Syafiq cakap dia memasak sebelum waktu PKP lagi. Ya, betul. Okay, mungkin boleh kongsikan dengan kita. Ya, sebelum PKP lagi, saya dah memang suka memasak. Dan bila waktu PKP pula, saya lebih orang kata apa, lebih banyak memasak. Orang kata lebih banyak masa kat rumah, saya menghabiskan masa dengan memasak dengan pelbagai menu. Contoh macam waktu bulan puasa hari itu, saya masak kuih hampir 17 jenis. 17 jenis antara yang paling popular sekali. Elmer London. Elmer London yang membawa Syafiq ke tahap yang lebih popular apabila ada seorang wanita katanya kongsi di Facebook mendapat tontonan lebih 2 juta tontonan. Mungkin boleh kongsi lepas pada peristiwa perkongsian yang viral. Selepas perkongsian yang viral tu, saya punya follower bukan sahaja di Instagram, Facebook, malah di TikTok. Ini juga antara produk Syafiq hasilkan ataupun masakan yang Syafiq hasilkan adalah sambal ikan bilis. Mungkin boleh kongsikan selain daripada sambal ikan bilis, difahamkan ada sambal petai yang juga favorite partner saya, Zahira. Boleh cerita sikit? So, bila dah ada sambal warisan ni, sambal bilis ni, so permintaan daripada pelanggan, dia kata ada tak selain daripada sambal ni, sambal lain. So, secara tak langsung saya berfikir, saya pun keluarkan satu produk lagi. Iaitu sambal bilis petai. Sambal bilis petai. Baik Syafiq, selalunya kalau stigma orang lah, masyarakat kita kan, kalau lelaki masak macam lelaki ni macam tak apa lelaki lah, kenapa lelaki masak, kenapa perempuan je tak masak? Tapi sebenarnya kalau ikutkan, kalau kita tengok chef yang popular pun semua lelaki. Okey Syafiq, ada kata-kata sikit nak bagi kat diorang ni? Bagi saya yang tu, stigma tu stigma dahulu. Stigma dulu mungkin orang cakap alamak, lelaki yang masak ni adalah lelaki yang menjurus ke arah yang Hafiz cakapkan tadi. Tapi stigma sekarang ni dah berbeza. So diorang lebih suka tengok lelaki masak, terutamanya makcik-makcik dan kakak-kakak. Bila kita masak, lelaki masak, dan kita bagi senyuman manis tu, lagi diorang suka nak tengok. Saya sebagai seorang bujang kan, sebagai seorang lelaki, kita nak buat masakan tu simple. So diorang zaman sekarang ni, diorang nak tengok simple. Step-step yang saya masak tu adalah step yang jelas dan simple. Dan mudah untuk diorang ikut. Itu yang diorang suka sebenarnya. Itu dia. Sebab dia, dia kata dia bujang, dia boleh masak. Jadi untunglah siapa yang bakal menjadi suri hati Syafiq ni. Dan Syafiq, mungkinlah kata-kata akhir lah, sebab ramai juga yang dekat luar sana tu nak memasak dan juga menggunakan media sosial. Tapi macam malu-malu, rasa segan, tapi rasa tak yakin. Macam Syafiq, buktikan yang Syafiq boleh dengan memodalkan selain daripada cara pandai memasak dan juga senyum tu sendiri. Mungkin Syafiq boleh bagi kata-kata sokongan ataupun dorongan kepada peminat Syafiq, mungkin follower pun tengah tengok ni. Bagi saya, kita buat apa yang kita suka, jangan hiraukan apa yang orang akan bercakap pasal kita. Kita just teruskan apa yang kita minat, just orang kata apa, buat saja, jangan pedulikan apa yang orang cakap pasal diri kita. InsyaAllah kita pasti akan berjaya.
InsyaAllah itu dia kata-kata daripada Syafiq. Seorang yang muda lagi, baru 28 tahun, masih lagi single dan available insyaAllah. Pandai masak apa lagi korang nak, bolehlah ke Instagram dia, Syafiq Cute tu, untuk dapatkan menu-menu yang saya pasti dan percaya Syafiq akan sentiasa kemas kini perkongsian beliau di Instagram dan juga semua platform media. Terima kasih Syafiq. Terima kasih bagi saya rasa sambal ni. Walaupun saya tak makan pedas, tapi saya makan juga sebab sambal ni sangat sedap. Jadi, kita jumpa lagi minggu depan. Siapa bro yang saya akan senjah? Kita jumpa lagi dalam segmen Borak Apa Persona SY. Serasi di hati.